Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Bunga Hias Mama E. Kali ini Mama E perlihatkan jenis bunga hias yang sering disebut aglonema tricolor atau sering disebut juga aglonema tentara. Ini warnanya cukup unik, teman-teman. Ada warna hijau tua, ada hijau terang, bahkan ada yang putih seperti ini. Tanaman ini identik sekali dengan pasukan tentara karena coraknya yang sangat mirip sekali dengan seragam tentara. Baik, Mama E kali ini mau perlihatkan bahwa tanaman ini senang sekali tumbuh di tempat yang teduh. Apabila sudah berbunga seperti ini, sebaiknya kita potong, teman-teman, agar tanaman ini bisa tumbuh subur, batangnya juga bisa besar, daunnya akan rimbun. Baik, di sini Mama E praktekkan cara merepotting aglonema tentara ini. Di sini sudah ada tanaman yang sudah cukup tua sehingga sudah tidak cantik lagi. Ini harus kita repotting supaya bisa tumbuh subur lagi, cantik dan daunnya rimbun. Baik. Di sini Mama E sudah siapkan medianya. Di sini ada media tanah dicampur dengan sekam dan tak lupa dengan pupuk kompos. Baik. Karena ini sudah cukup tua, kita akan menggantinya dengan media yang baru. Oke. Kita siapkan medianya dulu. Buat yang sudah tua, ini kita bisa potong pucuknya. Jangan lupa kita potong mendekati ruas batang sehingga nanti akan tumbuh akar yang baru. Yang seperti ini harus kita buang agar dapat tumbuh dengan rimbun. Oke, Mama E potong dulu, teman-teman. Pastikan bekas bunga kita buang agar dapat tumbuh dengan subur. Jangan lupa penempatannya harus di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung. Karena tanaman ini senang dengan keteduhan di bawah pepohonan, tetapi tetap mendapatkan sinar matahari pagi. Oke, kita tambahkan medianya. Pastikan keadaannya stabil supaya cepat tumbuh akar. Mudah sekali, teman-teman. Kebanyakan banyak menanam aglonema tentara ini kurang berhasil karena tidak tahu bahwa tanaman ini tidak menyukai sinar matahari langsung. Sudah selesai? Mudah sekali, bukan? Nih.
sudah selesai, supaya tanaman kita dapat tumbuh subur lagi dan tampak cantik. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari channel Bunga Hias Mama E. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Salam berbagi.